Kitab Ulangan, Pasal 1 Perintah untuk meninggalkan Gunung Horeb Kitab ini berisi petunjuk-petunjuk Musa kepada umat Israel pada waktu mereka berkemah di Lembah Arabah, di Padang Gurun Moab, di sebelah timur Sungai Yordan. Kota-kota yang ada di daerah itu ialah Suf, Paran, Tovel, Laban, Hazerot, dan Dizahab. Musa berbicara kepada bangsa Israel pada hari pertama bulan ke-11 atau 15 Februari, 40 tahun setelah umat Israel meninggalkan Gunung Horeb. Padahal perjalanan dari kaki Gunung Horeb ke Kadesh Barnea sebenarnya hanya memakan waktu 11 hari melalui Gunung Seir. Pada waktu itu, Sihon, Raja Orang Amori, telah dikalahkan di Heshbon. Sedangkan Og, ok, Raja Negeri Basan, telah dikalahkan di Ashtoret, dekat Edrei. Musa menyampaikan semua hukum Allah yang harus diberitahukan kepada mereka. Empat puluh tahun yang lalu, Yahweh, Allah kita, berfirman kepada kita di Gunung Horeb, begini. Sudah cukup lama kamu tinggal di gunung ini, sekarang pergilah ke pegunungan orang Amori, Lembah Araba, Tanah Negeb, dan semua negeri Kanaan dan Libanon, ke seluruh wilayah dari pantai Laut Tengah sampai ke sungai Efrat. Semua itu kuberikan kepadamu. Masuki dan kuasai negeri itu, karena itulah negeri yang telah dijanjikan Allah kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak, dan Yakub serta semua keturunan mereka. Pengangkatan para pemimpin Pada waktu itu, aku berkata kepada umat Israel, Aku memerlukan bantuan. Tanggung jawab atas kamu sekalian tidak dapat kupikul seorang diri, karena Tuhan telah melipat gandakan jumlahmu menjadi seperti bintang-bintang di langit. Semoga Tuhan memperbanyak jumlahmu menjadi seribu kali lipat dan memberkati kamu seperti yang telah dijanjikannya. Tetapi, bagaimana mungkin aku dapat menyelesaikan semua perselisihan dan persoalanmu seorang diri saja? Karena itu, pilihlah dari setiap suku beberapa orang yang bijaksana, yang berpengalaman, dan yang berakal budi. Aku akan mengangkat mereka. Menjadi pemimpinmu, mereka setuju, dan aku mengambil orang-orang pilihan mereka, beberapa orang dari setiap suku, dan mengangkat orang-orang itu menjadi pemimpin-pemimpin yang mengepalai seribu orang, seratus orang, lima puluh orang, dan sepuluh orang, untuk menyelesaikan perselisihan di antara umat Israel dan untuk memberikan pertolongan yang diperlukan. Aku memerintahkan kepada orang-orang itu supaya mereka selalu bersikap jujur juga terhadap orang-orang asing. Aku berkata kepada mereka, "Pada waktu kamu mengadili, janganlah memihak kepada seseorang karena ia kaya. Berlakulah adil terhadap semua orang, terhadap orang besar maupun orang kecil." Jangan takut terhadap manusia karena kamu mengadili atas nama Allah. perkara-perkara yang terlalu sukar bagimu, hendaknya kamu bawa kepadaku dan aku akan menanganinya. Pada waktu itu, aku memberikan petunjuk tentang segala sesuatu yang harus mereka lakukan. 12 orang pengintai Kemudian kita meninggalkan Gunung Horeb dan berjalan melintasi padang gurun yang luas dan mengerikan. Akhirnya, kita sampai di antara pegunungan Orang Amori, tempat yang telah ditunjukkan Tuhan Allah kepada kita. Pada waktu itu, kita berada di Kadesh Barnea, di perbatasan negeri perjanjian. Dan aku berkata kepada umat Israel, Tuhan Allah telah memberikan tanah itu kepada kita. Pergi dan dudukilah tanah itu sebagaimana yang diperintahkannya kepada kita. Jangan takut dan jangan bimbang, tetapi mereka menjawab, "Marilah kita mengirim pengintai lebih dulu untuk mencari jalan masuk yang terbaik dan untuk menentukan kota-kota mana yang mula-mula akan kita rebut." Usul itu kuanggap baik. Karena itu, aku memilih dua belas orang untuk menjadi pengintai. Satu orang dari setiap suku. Mereka menerobos bukit-bukit dan sampai di lebah Eskol. Pada waktu kembali, mereka membawa buah-buahan negeri itu. Maka tahulah kita bahwa tanah yang telah diberikan Tuhan kepada kita adalah tanah yang sungguh baik. Pemberontakan terhadap perintah Tuhan, tetapi umat Israel tidak mau memasuki negeri itu. Mereka tidak mau menaati perintah Tuhan. Mereka menggerutu dan mengeluh di dalam kemah-kemah mereka, dan berkata, "Tuhan pasti membenci kita. Kalau tidak demikian, apa sebabnya kita dibawa dari Mesir kemari untuk dibantai oleh orang-orang Amori ini?" Kemana lagi kita bisa pergi? Laporan saudara-saudara kita yang mengintai tanah itu telah membuat hati kita gentar. Menurut mereka, penduduk negeri itu tinggi-tinggi tubuhnya dan kekar, dan tembok-tembok kotanya menjulang tinggi ke langit. Bahkan, mereka juga melihat raksasa-raksasa di sana, yaitu keturunan orang enak atau anakim. Tetapi aku berkata kepada mereka, "Jangan takut, Tuhan Allah yang memimpin kamu, dan Ia akan berperang untuk kamu dengan mengadakan mujizat-mujizat yang hebat, sama seperti yang dilakukannya di Mesir di depan matamu. Kamu sendiri tahu bagaimana Ia mendukung kamu selama di padang gurun ini, sama seperti seorang ayah mendukung anaknya." Tetapi semua perkataanku sia-sia saja. Mereka tidak mau mempercayakan diri kepada Tuhan Allah kita yang telah menuntun mereka sepanjang perjalanan, yang telah memilih tempat-tempat terbaik untuk mereka berkemah, dan yang telah membimbing mereka dengan tiang api pada malam hari dan dengan tiang awan pada siang hari. Tuhan mendengar gerutu mereka dan menjadi murka. Ia bersumpah bahwa tidak seorang pun dari angkatan itu akan melihat negeri yang baik yang telah dijanjikannya kepada nenek moyang mereka. Kecuali Kaleb, putra Yefune. Ia akan menerima tanah yang telah dipijaknya sebagai warisan bagi dirinya dan anak-anaknya karena ia telah mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan juga murka kepadaku oleh karena mereka dan ia berfirman engkau tidak akan masuk ke dalam negeri perjanjian itu umat Israel akan memasukinya di bawah pimpinan Yosua putra Nun pembantumu berilah dia semangat sementara ia disiapkan untuk memimpin aku akan memberikan tanah itu kepada anak-anak yang menurut pikiran mereka akan mati di padang gurun sedangkan kamu dari angkatan yang lebih tua kembalilah Arah laut teberau atau laut merah di seberang padang gurun, kemudian mereka pun mengaku, "Kami telah berdosa terhadap Tuhan, kami akan masuk ke negeri itu dan berperang untuk merebutnya, sebagaimana diperintahkan Tuhan Allah kepada kita." Lalu mereka menyandang senjata, mereka mengira bahwa mereka akan dapat menaklukkan seluruh wilayah itu dengan mudah. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Katakan kepada mereka supaya jangan pergi berperang karena Aku tidak akan menyertai mereka. Mereka akan dikalahkan oleh musuh." Firman Tuhan itu kuberitahukan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengar. Sebaliknya, mereka menentang perintah Tuhan dan mendaki daerah pegunungan itu untuk berperang. Namun, orang Amor yang diam di situ keluar menyerang mereka serta mengejar mereka seperti lebah dari Seir sampai Horma dan menewaskan banyak di antara mereka maka pulanglah mereka dan menangis di hadapan Tuhan tetapi Tuhan menutup telinga terhadap tangisan mereka demikianlah mereka tinggal di Kadesh cukup lama